Itu. Yang berikutnya ada ini, saya juga dapat pertanyaan dari kelas. Pak, bagaimana sih caranya supaya kita itu dihormati? Ternyata jawabannya satu, jadilah pembina upacara, ya, dihormati oleh semuanya di sini, termasuk dari belakang juga dihormati, ya, itu. Oke, poin yang kedua ya, kalau itu cara ya, biar kalian tidak tegang. Yang kedua, minggu-minggu ini SMA Negeri 1 Kuningan luar biasa padat dengan kegiatan-kegiatan, terutama yang berkaitan dengan lomba-lomba seni dan juga PAI. Alhamdulillah, hari Sabtu dan Minggu kemarin kita SMA Negeri 1 Kuningan mengikuti kegiatan tersebut. Untuk FLS 2N dari 10 lomba itu kita rebut 7 medali. Iya, dari 10. Untuk PAI itu kita mendapatkan 2 piala luar biasa juga, ya. Yang lebih luar biasanya itu di PAI kita bisa mengalahkan sekolah yang notabene basicnya pesantren, sangat luar biasa. SMP Negeri 1 Kuningan, tepuk tangan buat SMP Negeri 1 Kuningan. Di olahraga juga ada tadi basket 1. Nanti lebih jelasin nanti oleh banyak siswa. Jadi SMP Negeri 1 Kuningan jangan kalah baik di seni ataupun di yang lain-lainnya, akademik ataupun di olahraganya, harus menjadi yang terbaik. Ya, siap? Siap tidak? Siap. Terima kasih. Kita doakan juga untuk Paskat di tanggal 23 ya, lomba yang dibina oleh bahasa Sunda ya. Mudah-mudahan juga berhasil ya. Karena lawan-lawannya berat juga ya. Mudah-mudahan tanggal 23 April ini berhasil untuk lomba-lomba yang berkaitan dengan Paskat. Ya.